bawa snack. Minta dikit dong. Oh, Dion mau juga. Nih Dion. Yeay. Nyam. Enak. Dion, snack kamu juga dong. Minta dikit. Ih, gak mau. Nanti habis. Dion, kamu kok pelit banget? Tadi aku kasih kamu snack aku loh. Biarin. Nyam. Ih, pelit banget sih nih Dion. Rini nangisin anak orang. Rini. Ih, Dion lo pelit banget. Rini. Nangis. Kabur enaknya ngapain ya? Kakak lagi ngapain tuh? Aku punya ide. Gimana kalau aku ngikutin semua gerakan kakak biar kakak risih? Kakak lagi ngapain terus dia ketawa, ikutin ah. Dih, ngapain sih? Apaan sih orang lagi HP-an juga? Nih anak pasti ikut-ikut gue nih, yakin gue. Dikerjain aja kali ya. Kakak lagi ngupil, ikutin gak ya? Ikutin ah. Oh, dilepas. Jorok banget sih. Aku ikutin juga. Makanya jangan suka ikutin kakak. Jadi kakak kerjain juga deh. Gimana rasanya? Asin kan? Awas ya kamu, Kak. Siti. Iya, Siti kan namanya emaknya. Tika. Tadi perasaan Ade manggil namaku dengan sebutan Siti deh. Ade, cari siapa deh? Cari Tika ya? Ada perlu apa nih? Ya Nita mau ngajakin Sitika nongkrong. Oh, mau nongkrong? Ya udah tante panggilin Sitikanya dulu ya. Biasa anak gadis tuh sukanya bangunnya sore-sore ya kan? Tika, ada temenmu nih, Nak. Jangan ngebo mulu. Aduh, Ma, gangguin aja deh. Inem, ngapain Inem kesini, Nam? Hah? Inem? Inem siapa, Dek? Tika, kebiasaan deh manggil nama mak gue juga. Tik, sadar, Tik. Ada mak lu nih. Iya, maksud aku Eko, Ma. Kok jadi nongkrong? Bentar ya, aku siap-siap dulu ya. Oh, dasar anaknya Bambang. Iya, gue tunggu di sini deh. Bentar, Bambang? Itu kan nama suami saya, Dek. Iya tuh, maaf si Tika tuh biasanya dipanggil Bambang juga sama teman-teman di kelas. Oh, bisa kebetulan gitu ya. Iya tuh.